Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wasalimu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh wa hidatil muttaqin alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal-kaadhimina al-ghayb wal-'aafina 'anin-nas wallahu yuhibbul muhsinin sadaqallahu al-'adzim. Wa qala Allahu ta'ala aydan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbihi fa shalla bal tukthiruna al hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa sadaqallahul azim. Sing kula muliakan mari para kesepuhan baik sing hadir atau nabi sing boten sempat hadir karena udzur manawi beliau diberikan rahmat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita memuliakan jajaran kepemerintahan Bapak RT dan seperangkatnya. Juga tak ketinggalan pula DKM Musola Raudhatul Jannah lingkungan Kampung Keramat Timur. Manawi sadanten Allah berikan pahala sing berlipat ganda. Juga panitia penyelenggara halal bihalal sekaligus pembukaan pengajian. Si konon katanya dibuka malam ini dan alhamdulillah manawi sepanjang tahun pengajian baik yang telah terlewatkan atau di masa yang akan datang, Allah senantiasa memberikan kelancaran, kesuksesan, keberkahan. Amin. Mudah-mudahan Allah bukakan hati, pikiran sehingga kita mendapatkan pemahaman ilmu yang disampaikan oleh para pemateri manawi mampu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah ruahkan kehadirat Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, dulur-dulur kula sedanten dalam kesempatan sing penuh barokah puniki diiringi kelawan hujan esake ora terus. Lamun terus urusane bubaran. Karena memang setelah sehari kula wonten acara di Balaraja. Satu pembukaan pengajian, sami yang kedua aul majlis zikir Mambaul Anwar ing di Balaraja. Niku alhamdulillah karena dimuliakin sing hadir niku karyane 100 kali lipat kados miliki. Karena yang hadir itu 3000-an. Kami kurang dari kilan belum ayunnya. Kamu kayaknya pulang balik sampai subuh. Tapi yang terpenting adalah bukan jumlah yang hadir. Pripun cara si pemiki dari silaturahmi. Karena beribadah sekolah sengen-sengen memutar.
di ujung sampai ujung biasanya kalau begini lagi lebaran-lebaran di sampur silaturahmi putar. Tapi tahun-tahun menikikapi hampur rebutan sempet sehingga wong keramat etan ini keramat timur tak itu sendas karena silaturahmi undang butuhnya pada teka merana ya orang karena maklum pada sibuk di pantai. Tetapi terlepas dari semua itu manawi ibadah Ramadan sing sampun kaliwat sadar diterima ni Allah. Mudah-mudahan sampai di tahun yang akan datang Allah berikan umur sehingga kula kependak maning bulan Ramadan. Karena buat terlebih sini jamin bakal kependak maning buat tening Ramadan tahun maning. Maka penting setiap waktu, setiap saat berdoa. Manawi Allah berikan umur, los teman umurin dawa, sing penting bisa diisi ibadah. Daripada umur dawa, nyakin dua, nyakin tambah dosa. Masih mending kulegi menawi umurin dawa, dosa diampura, ibadah semakin meningkat. Oleh karena puniku si pemiki oleh secara pribadi dan dulur mengucapkan mohon maaf lahir batin minal a'idin wal fa'izin senajan eloknya ketuker bocah-bocah ucapkan di WA group di Facebook salah nulis minal a'idin wal fa'izin dibalik kudune minal a'idin dan dikit wal fa'izin baru z a'idin maknanya wong kang bebalik kabeh. Karena jaminan Rasul sinten uang sing laksanakaken Ramadan kemudian Idul Fitri niku dijamin bagaikan kembali seperti bayi yang baru dilahirkan berarti tanpa dosa sing dodok ning ngarep tiba-tiba sing rombongan bayi tua karena dosanya diampura kaya beban makanya untung uang kependak Ramadan. Begitu nih Idul Fitri kayak bayi bekan dilahirkan. Maka sayang kalau ketika Syawal dicoret karo dosa. Sayang bila kemudian Syawal dicoret kelawan maksiat. Menawi kula-kula dijaga nih Allah oleh kengelan, oleh payah. Maaf, Ramadan iku tuh saking doyane tadarusan. Karena memang kula-kula manjingi bulan kumat-kumatan. Karena dari agama Ramadan itu sahur tarbiyah bulan penuh pendidikan. Tapi ternyata kita-kita mesejeh Ramadan itu manjingi bulan kumat-kumatan. Geleng nganggo peci karo sarung Ramadan. Geleng tadarusan ing musala gue ker eor Ramadan. Senin lebaran malam Selasa aku wong wis ngaku bae. Kami sering masjid gula Senin lebaran malam Selasa sepi bahkan malam Kamis sedurung lebaran udan pun datang ke sini terawih ini gula itu waktu ini kayaknya berdoa ya wakan ya setengah enam udan gude eor malam Kamis kan ya kan ya belum mandi makin lah ke batu walik mana yang di bawah sampai ledek ben sesimpang ngiran ceramah mantuk takon sing terawih nana terbaik tengah haji dewe masing-masing ini rumah ternyata itu masing-masing terawih masing-masing meninggal nyampur aja mau kampung gula itu buat tuh kayaknya merdoyan barang bunga itu dengan ringkel itu tapi kobongnya kesarungan. Nah sendiri ibu bapak sih pulang meniakan seperti juga ketika Ramadan uang pada tangis sipeng gara-gara budak-budak sahur bukan budak isuk ngeri begitu sawal sing tangis sipeng sepi biasanya Ramadan ake wong sodakoh tas asar kumpulah kendaraan buka bersama terangkat Ramadan sawal pelitik umat mani ini bosan lagi bulan Ramadan rajin baca Quran begitu sawal Qurannya tutup malih ternyata niki diomong nih ulama ratusan tahun yang lalu
santun jadi prediksi sembarang sengin. Umat menjelang yaumil kiamah iku imane naik turun umat-umatan. Lagi semangat pas semangat kula-kula beneran, kusegi kendor ku kendor beneran. Kula ge saking semangat teh setengah walu nyampe kene mbekan usaha sepandung pengen ditaleh. Ya berhubung sing teka wong dewek, panitia wong dewek is asal urip. Ya wonten Bu. Maka iki sebagai percontohan yang kula-kula sedanten. Urip niki memang sekabeh ge takdir saking Allah. Apapun yang direncanakan manusia tidak mungkin sesuai harapan tergantung izin Allah. Napapun itu, segi urip napapun. Pengen jadi pengusaha sampai tua orang suki-suki. Pengen jadi wong hebat sampai tua mboten hebat-hebat. Kadang-kadang ada rencana sebab jerek keunipan disebutkan banyu iku bagaikan banyu mili saking pucuk gunung sampai sor niku mili boten mulus tetapi berkelok-kelok berbelok-belok mendak batu nyingkir gelati lemah sing empuk mendak sing atos gelati sing encer ujungnya jadi sungai mengalir mengaliri sawah iku keuripan manusia rencananya mekenen tapi dadine meketen ikulah manusia. Maka oleh karena puniku Bapak Ibu hadirin jamaah sing kula muliakan, ayate wau sampun disampaikan. Karena target wong puasa iku la'allakum tattaqun supaya sira kabeh pada takwa sira kabeh. Target e tujuanane wong puasa iku la'allakum tattaqun dapat pada takwa kabeh. Sementara takwa iki gampang dicapaken. Namun takwa niku enten ciri-cirine. Apa ku pocak? Wong takwa iku apa kedah sarungan? Belum tentu. Apa ku wong takwa iku kekudung ngeniki? Belum pasti. Apa si kekudungan iki wadon bener kabeh? Belum tentu. Apa sesarungan ku wong waras kabeh? Belum tentu. Oh setiap wong go peci iku pasti wong bener? Belum tentu. Oprok go peci. Kagu ayah lu selendang sarung berarti iki formalitas manusia sing dinilai ni Allah ketakwaan ni hati maka ciri wong takwa disebut takkan ni ayat Quran wong sing kula sebutkan ni awal alladina yungfiquna fisarra'i wa dharra wong sing takwa iku ciri pertama ni wonge boten pelit. Lagi senang loman, lagi susah loman, ora elokan robah. Ari kula kan kadang-kadang robah. Lagi duwe gelem nyai nyoba beriman. Lagi ora duwe muring-muring. Assalamualaikum. Sektor dua. Orang-orang pusing. Lah balik kon mati dhewe pisan. Iku bahasa manusia karena kula masih robah-robah. Kudune menapik robah, stabil, lurus. Lagi senang gelem sodako, lagi susah gelem sodako. Bahkan Sayyidina Ali ngomongaken, lamun wong paling hebat itu lagi miskin loman. Wong sugih loman wajar, kena ana duite. Sing susah luar biasa, elah kemani? Wonge susah, masyarakat, fakir, miskin, loman. Wong miskin sodako sewu. Gede ganjaran. Wong sugi 10 juta keleh karo sing miskin. Jadi makane untung dari wong miskin iki. Ya ngadem-adem to. Bo. 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 Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi tengah sipeng tadi bengi setiap sipeng sampai wafat iku kanjeng Nabi tahajud boten ngireng. Bahkan metu hadis, lamun kita ke orang runya yang umat isun, tahajud tak wajibakan di umat isun. Sakit orang wajib. Setiap sipeng kanjang Nabi tani, lamun tani sipeng tak sholat, kanjang Nabi ngedoa pripun. Allahumma ja'alni minal fuqara'i wal masakin. Jadi makna keramat etan itu kene. Ya Allah ya Rabbi,
Dadek kakan kula iki saking wong fakir lan miskin. Trune rabine Siti Aisyah. Tangi ngedone Nabi ora salah berdoa. Iku rabine nap. Ya pamah go kramat. Ana laki ngedok ya Allah nambah sakat lah rezekine bagus ya Allah. Digamulane kae. Siti Aisyah ngedon Medulit di dandang Nabi, Nabi boten salah ke doanya. Telepon dong, mau kan? Beren dati kakun saking mau pakir wong is. Panjang Nabi mesem gemuyu. No, telepon kakang ngedul ane konon. Sebab Allah singsi panjinya kenhambane paling pertama mandi surga. Iku wong pakir lan wong miskin. Orang pengen tak nongi manji surga yang bikin. Jawab si desa, pengen Nabi. Ayo wong keramat takoni, pengen nong arpelang ben. Lalu terlalu sebutin urib kemana. Dia bilang, ternyata beda kelas. Maka ini alladzina yuqifuna bisarai wa dharra. Lagi senang, gelem napako. Lagi susah, gelem napako. Lagi sugi, gelem sodako. Wis miskin, tetap sodako. Tidak pernah berubah. Iki arane bocah siki komitmen. Lagi apapun kondisinya tetap buat berubah. Ibadah terus, lagi susah, ibadah jalan. Lagi senang, ibadah terus. Lagi bahagia, ibadah orang lain. Lagi akhirnya sedih, ibadah orang lain. Semakin jauh dari kenikmatan dunia, semakin akeh ibadah marni Allah. Alladzina yubikuna bisarra iwadzara. Sing nomor kaping kali wal kazininal ghaib. Wong sing takwa ku sing premen. Wong sing gelem ngampet marah. Gaji koma sebulan biasa. Tasarat Idul Fitri be kau tukar karo rabi. Kau tukar karo anak. Bekan kesalahan kang ampura ya, ya no kang kerja ampura pada pada ampura orang lemane, hero bukan kebloon. Bekan kesalahan, iku orang desa kule buat tu nikah yang sering. Kalau lebaran tidak biasa, nanti bila ni. Nah itu sebagai contoh wal kali inal baik ngampet hawa nafsu, sedangkan lagi belajar. Termasuk ribadus pula ke kebenaran doang. Allah takdirakan jinai ngomong, jinai nyampekakan ribadus sami lagi belajar. Dereng bangkit ngebersiakan hati, saking bendu, saking marah, saking emosi, saking angkara muda. Dereng bangkit sedanten. Komo ni wong sejen, kadang-kadang ning keluarga dereng ke dereng bangkit. Gimana? Ibu-ibu, bapak-bapak, sehingga ketukar itu biasanya sejurung lebaran ke rentas lebaran. Itu saja warasapa-sapa kiwau semenian bekiang. Sing Facebooknya berteman menggurui. Karena jelang Haji Munawar dodok di pantai. Sing gue Facebook mau berteman, semenang gue didongeng-dongeng. Gue kacamata ireng, gue kawas, dan dawas, lonjon gue. Mampu putuh. Apa sih moto ini? Artinya telepon bukan karena itu tukar, menang itu warasan. Kalau dulu kecil bungsu, wadon, umurnya 13 tahun, puasa atau lebaran Senin, Selasa, begitu dinten Rebo dina petelu, ibu si bungsu melengkap meremut dan lemen nom, sarane bungsu sejen, buk apa rekan? Telepon nom, uang-uang gebak orang di mobil ternyata jalan-jalan apa menanam mobil bertiga mobilnya membajir setor sampai sebuah ini ya berhubung anaknya saja anak yang kita ini kedoyan bu bu wis akhirnya kula telepon bocah yang anjar telepon kebenaran kula kan wakil roh itu yang NU Kabupaten Serang. Benten bocah banser ning anyar tak telepon. Assalamualaikum, salam. Ada apa, Pak? Ada pila kosong enggak? Ada pagi pesan satu. Mereka dari renang orang akeh sing kenal lah kasih wau.
namun berdulu sebolong pasti akan singgawa itu menyumput semekma jadi dongeng tapi kira saya sedulu lah juara aja lagi dodok pegulang rokok ngopi nyebar-nyebar putu nyumput jadi hati mah anak cinteng wenten sing Assalamualaikum, jadi Pak Kiai Munawar kan tekor gak temen kita ini kok apa maksudnya ya boleh-boleh saja silakan saja sing penting sios napik ninggalakan ibadah kan kaping kalian napik dibeloki karo maksiat ini kenal keluarga bagus man buat kenapa-napa asal enten batas-batas tertentu. Nah kemudian kisim susah iwal kabi minal baik nyimpen bentu nyimpen marah kesusah pang hebat-hebat itu wong wanten yang dunia itu wong sing bangkit kuasani pribadi wong sing bangkit nahan hawa nafsu nih ini kisim susah maka Ramadan mengajarkan nih kula sedanten kon nahan diri di bukti nih aja buka lamun durung bentu aja buka lamun durung waktu nih senajan ekskundek dewek kolak poligami dewek apa segala kumang poligami dewek tapi durung waktu nih mengkok apa maksudnya? Mengajarkan kesabaran wal qadhi minal ghaib sing terakhir wal afina annas siling maaf ning kepada manusia ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin jamaah sing kula muliakan. Niki kuncine manawi pertemuan sing pemiliki silaturahim dados dedalan siling maaf memaafkan. Karena bahasa halal bihalal itu ning Arab mboten wonten. Berarti dening kamus ya halal bihalal mboten nyambung. Ahli bahasa perlu pelajari mboten wonten. Kenapa? Iki ciptaan Soekarno sereng Buya Hamka ning tahun 73-78 di tahun 70-an bagaimana mempersatukan bangsa bagaimana dakwah umat Islam sering silaturahmi maka bahasanya dirubah di ajang silaturahmi tapi diganti halal bihalal ning Arab terwenten termasuk nih Qatar gelakanya halal bihalal kan wenten di mana mana tidak ada cuma wenten di Indonesia niki inisiasi daripada ulama-ulama zaman kuning diadakan kumpulan saling memaafkan satu dengan yang lain diadakan pengajian bertemu kembali maka itu disebut halal bihalal bapak-bapak ibu-ibu sing kula muliakan manawi ya sampun dilaksanakaken puasane sing ngendinten manso maromadona fa'at ba'u bisikin min sawwal baka anna maso madzahra kullaha sapa uang sing puasa Ramadan disambung kelawan 6 dinten bulan sawwal iku cekik kanjeng Nabi ganjarane sami seperti setahun penuh puasa setahun 360 hari sebulan 30 hari ditambah 6 dinten kali 10 berarti 360 hakikatnya sami seperti puasa 1 tahun menghaji kula menjora langsung Senin lebaran kudune merasa puasa orang papa Senin kemis katuran iki ngomongin terlate masih wenten iki durung pragat sawal nggih mboten 2223 kasih enten pitung dinten maling bukan sing jare puasa sawal. Usah jalesan lah. Wong bawa rezeki karo wis umes beken warah. Lah sing penting malu enten di ujung ki sawal masih nana. Termasuk Sabtu malam Sabtu ning arep niku malam Sabtu terakhir bulan sawal biasane wenten haul kiai Banten sing termasyhur yakni Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani manawi kula-kula kabeh anak putune yang wenten sing ngerti ning agama menawi anak putune wenten sing dados alim ulama menawi anak putune wenten sing dadi kiai menawi anak putune wenten sing dadi anak sing soleh atau anak soleha kita doakan ning kula-kula kabeh sebagai wong tuane
minat dunia ilal akhirah manawi dinai selamat sedang penyanyi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Bapak Ibu sing sangat kula muliakan, sampun rawuhen. Masih tangih ya. Usuwen. Nah Bapak Ibu hadirin jamaah sing mudah-mudahan dimuliakan Allah, sapisan mali kula nyampura dari yang sempat keliling mengetah meriki lebarannya ya. Jadi karena kata kesibukan, karena kondisi sing boten mengizinkan, manawi dan dibukakan pintu maklum hampura sing teluas luasé. Jadi tujuan puasa nyiptakan manusia sing takwa. Sedangkan kita belajar lah. Wong karena manusia itu sing isung hidayah Allah. Senajan sing ngurup ngaji ku wong hebat, tapi lamun dasar dari antuk hidayah mengganti warobah. Aja model ulah lah. Tanjang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngaos wae dina Jumat. Niku ngedongengaken mukjizat Kanjeng Nabi. Abu Jahal kumpul sedulur karo batur-bature marak ning Abi Thalib. Abi Thalib, ponakan sira karo ponakan kita Muhammad ja. Premen sing ngaku-ngaku dadi nabi. Premen sing ngaku-ngaku hebat iku. Orang kemarin kita meru celupan kon mrene. Yang pangeran kita patuh menghina-hina dan bakal yang kau cukup menerima orang gelap wongkono ponak kendek pusat kacok nih kita dari Abu iku Abu Jahal ku mamangi Abu Jahal ku keluar dari Kanjeng Nabi. Nabi ini parah karo Allah, kekasih Allah, tapi dasar boten antuk, hidayah boten antuk apa maning pula-pula. Makanya tugasnya pula-pula melakukan maning nyampaikan fatwa, nyampaikan nasihat, nyampaikan ajakan, ngumumakan pengajian. Setelah diumumakan, hadir boten hadir berarti Allah dereng ngegerakaken atine, Allah dereng ngisi hidayah. Sing ngumumakan aja emosi, sing ngumumakan aja marah, sing ngumumakan ulah pundung cek sundana. Aja lo kan kecewa, entah apa-apa. Telepon karena sedanten oleh Allah. Kesedikit kekundungan di gara-gara pengajian. Saya enggak apa-apa. Esok membiasa belum judan mati. Berut di pulangnya tangga telu. Nah artinya ini benar kerasa ya. Gua kondisi ini selawe tahu di sini. Ternyata sampun selawe tahu nampir ngetek selawe 98, 97, ngetek 98 awal. Sedikit 2022, 24 tahun sampun, hampir 25. Rasa menjadikan ini nikmah. Makanya apa disini kekundungan, disini doyan, disini buat kuning sampun. Aja mungkir wis. Di kepeksian tiap dina kuning, disini kumat-kumatan menunggu. Dan itu bisa ditutup-tutupi mandu. Nah artinya telepon, bari jalan sarang-sarang belajar. Seniki meketen, isuk mekoten, seniki begini, besok begitu, sedanten proses pembelajaran. Manawi anak kutu kula, Allah jadikan anak kutu sing gelem semangat melaksanakan ibadah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulane ampun ya, karena haji mulyatin, lah sedanten dulur-dulur sedanten, wong tua tokoh masyarakat sedanten, buatan bangkit panjang lebar. Sebisan mali ketelu, mengucapkan ribuan hatur nuhun dan mereka mulainya jam 9 sehingga Riki manding tol menawi 10.30 jam menawi Riki ini waktu-waktu yang harapakan Allah berikan waktu luang pulau bangkit pengawasan sarang-sarang malik Riki manding masyarakat yang berani berat kuenten nem-nem bari jalan ya Allah besok pulau meninggal dunia sing sepuh-sepuh wafat sing nomi sampun jalan mak menawi siar agama Allah berikan kekuatan iman tempatnya yang sampun bagus sing sodakor janjiahe menawi ngalir terus ganjaran nani selamat dibawakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian sing bangkit pulau sampaikan hampuran desa pisang ngalir adamallah wa iyakum ajmain usikum manafsi bitaqwallah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoyyib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.